Begini pentingnya bosnya, ante. Wow, dirasain gan gua. Menang. Gua diem, Cak. Gua diem. Buset, ini lebih strong. Aduh, salah. Harus start ya, bukan select ya. Oke. Ini yang ganggu ini. Di kambing dasar. Udah. Udah. Masuk. Masuk kita. Masih dong guys, kita guys. Oh my god. Tapi mesin kan, efek mesin gua banyak sih. Tapi kalau sekarang mati sama aja. Wahai. Wahai. Jiwa-jiwa yang tenang. Aku tidak tenang. Tidak. Oh my gosh. Peluruku habis. Tapi mesin gun, please. Yes. Alright, let's go, baby. Let's go. Laser. Yes. Go! Mana lu sini? Go. Wih, dia berubah, cok. Apa-apaan tuh? Kambing. Jojo hantu. Kenapa dia ada di bawah? Wow, dia di bawah dong. Gak ada tahanan nih di sini nih. Tahanan alien. Rocket launcher. Nah, sini loh, hancur kan? Yes, belum, masih ada lagi. Hari-hari masih ada lagi. Masih ada lagi. Lagi. Beneran, berapa lapis nih, ratusan gitu nih, jangan-jangan ya nih. Masih ada lagi kah? Masih gas terus, kawan-kawannya. Agak dikasih ampun, gak dikasih napas kita. Langsung pada intinya deh ya. No basa-basi. Lama-lama pusing gue ini. Hantu pitak meledak. Ya Allah, itu ijo-ijo. Gue benci banget ijo-ijonya. Gue benci banget. Ya Allah. Ngapain sih? Ah. Boom. Oh, oke, good job. So far so good. Pusing gak sih lo lama-lama? Wow. Masih lanjut, guys. Oke, fine. Kita cari di mana jenderal kita pada ya. Bukan si jenderal mereka, bukan gua. Ya, ternyata gue pikir bukan tadi. Kambing awas. Fire shot. Barbar aja udah barbar. Kayak kagak mikir gue jadinya. Barbar udah
Udah, mati lagi gua. Biar-biarin lagi. Buseng kalian non-stop. Ijo-ijo kambing. Si ijo kambing. No. Akan gas terus pokoknya ya. Buseng. Mane pergi lo, aku tanya. Mane pergi. Gimana coba? Ayam goreng dikecapin. Hancurin, disuruh masuk ternyata guys. Oh my. Gak gitu juga Dodo. Oh. Kira selamat juga nih jenderal. Yaelah jenderal tapi yang ketiga ntar ngekapok kayaknya. Kayaknya sama aja kelakuannya dia emang. Gue mau satu dong. Kasih gue satu lah. Kagak dikasih gue. Good job. Gas bareng-bareng ngarang. Joss. Agak ada mau bantuin gue ini. Ayam. Lompat dia, lompat. Coba. Lelelelele, ngincer ternyata. Ternyata ngincer, Dodol. Oke, good job. Nice. Yah. Kenapaan tuh? Kenapaan tadi aku? Kayak ngerasa gak kena senjata dah. Woi. Let's go. Ada satelitnya, cowok. Let's go. Apa ini yang dinamakan jago, kawan-kawan? Aku tuh emang jago banget, parah. Baru juga memuji diri sendiri jago. Baru memuji gua. Baru memuji diri sendiri itu. Emang jago. Oke, let's go. Ternyata itu patah gua mati. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Intimidate satu doang gua ini serangannya. What? Aduh. Gimana ceritanya ini? Gua lupa di situ mati. Harus keluar dari situ. Wow, let's go. Barbar bet. Let's go. Tanpa tindak. Gimana? Apa ini bosnya? Apa iya ini bosnya, kawan-kawan? Begini pentingnya bosnya. Wow, dirasain gan gua. Pagi-pagi dirasain gan coba. Wow,
It's so big. We did it! Lawan alien. Masih ada? Gue pikir udahan, ternyata masih. Buset, ramai bener. Ramai banget jadi zombie, cok. Rame bet kayak pasar malam gitu loh. Aduh kena. Rame bet kayak pasar malam. Uhuh, dapat ginian mulu. Ayam. Meleduk, gua meleduk gara-gara terkena laser kocak. Minggir. Minggir. Apa-apaan tuh lompat-lompat gua jadinya. Kayak main game nes gua yang sirkus anjir. Oke, good job. Gua ada tentara yang sangat-sangat berdedikasi. Waduh. Wow. Oh, gua dibantuin. Box. Waduh, jadi endut. No, jadi endut. Jadi endut kita, jadi manek. Useng dah, tolong lo, tolong dikeluarkan semua kemampuannya, kawan-kawan. Heran naik teh, azik. Ah, ini dia teman kita. Ayam. Ya, bisa gitu tembakannya. Bisanya gitu loh tembakannya loh. Nice. Last boss, let's go. Gila, lawannya zombie, Pak. Lawannya zombie, coy. Sangat-sangat enggak banget nih, kan. Wah, let's go. Kenapa mirip semua gini sama si Vio? Coba. Gue bukan pakai Vio nih, gak tau pakai siapa sih, lupa gue. Buruan. Nice one. Ada apa di depan sini ya guys ya? Terlalu sering zombie. Kenapa tapi di mainan game-game ini tuh selalu ada zombie ya kan ya? Gak tau kenapa ya. Sering di zombie. Kalau bukan main quest tuh ya udah aja gitu. Kecuali dia. Ah, buseng dah dimentahin gue. Dudain gue.
Buruan. Mati lagi diludahin. Diludahin. Ah, jeburuan. Mati masih kena juga dong. Buset. Selamat matinya. Selamat matinya. Tidak one hit. Gua yang one hit di sini. Oke, good job. Gua yang one hit di sini, kambing. Lu bukan tandingan robot gua, kambing. Main di mana Lady Silent? Lady Silent tuh. Cewek itu mana? Kayak Lady Silent sih. Wow. No. No. Buruan keluar. Oke, sekarang kita pakai ini. Woi, minggir, minggir. Halo. Nice one, good job. Ya Allah, baru dipakai. Baru juga gua pakai, udah hilang aja. Coba deadshot. Deadshot. Ini lebih ke ball shot ya dibandingkan dead shot, kawan-kawan, yang rasanya tuh. Rasanya tuh bukan dead shot. Ini drop shot, tau gak? Hah? Bah! Capek banget. Diludahin mulu gua. Hari-hari ludah mulu, hari-hari ludah mulu. Hari-hari ludah mulu, ya tuh. Ludah lagi ya. Lama lagi dah. Hah? Udah lagi sih ini mani nanti. Udah iya naik. Buruan. Cepat. Ngapain sih udah buru. Ini kapal luar angkasa, cok. Wah. Wow. Dogs. Lawan alien kita. Tembak, guys. Otaknya yang kita tembak. Wow. Wow, langsung lenyap seketika gua. Wow. Cara enggak kena gimana tuh? Ai. Timingnya mana? Bodo amat lah ya. Ternyata harus lompat. Timing banget. Nah. Banyak Allah Akbar. Hijau-hijau kambing. No, not like this. Yos. Yang penting menang aja dah. Yang penting menang aja, kawan-kawan, daripada menang banget, asik. Mission complete. Yeay. Brazil, kawan-kawan. Yes, akhirnya berhasil juga.
Jadi itu dia untuk Metal Slug 3 dan cukup panjang. Mungkin ini aku akan bagi 2 part kawan-kawan ya, biar nanti durasinya nggak terlalu panjang ya. Mungkin aku bagi 2 sampai 3 part lah, tergantung kondisinya gimana nanti. Wih. So berarti untuk yang seri ketiga ini lawannya alien kawan-kawan ya. Karena kalau nggak salah yang ke-10 juga alien ya, aku rada-rada lupa. Cuman yang pasti beginilah Metal Slug. Dan ini adalah salah satu game juga, pokoknya seri Metal Slug tuh nemenin aku waktu kecil sih intinya. Udah nggak ada yang nggak kenangan intinya ya. Dari semua seri Metal Slug sebenarnya memang 3 sama 10 sama yang XX tuh. Yang 20 kawan-kawan ya. 20 kan ya kalau XX 2 ya. Nah itu udah. Itu udah bener-bener nemenin banget. Sangat-sangat nemenin banget gitu ya. Jadi tuh kadang kalau lagi bingung main apa ya udah mainnya kayak Metal Slug atau CTR, Harvest Moon atau Buddy atau Vigilant gitu kan. Gak ada tuh kepikiran main game-game lain karena Naskah Rumble. Karena tuh benar-benar apa ya? Gak ada. Aku kan juga dulu tuh nggak ngerti game single player kan kayak Suikoden gitu-gitu kan. Taunya ya udah ini aja. Paling juga Digimon udah, yang tahu tuh Digimon doang, sisanya I don't know. I really don't know kawan-kawan. Dan ini sangat-sangat seru banget. Lebih seru kalau main berdua sih, berdua tuh seru. Kadang kita rebut-rebutan senjata, gede-gedean poin, itu tuh asik banget sih. Asiknya tuh asik banget. Entah kenapa tuh, apa ya, Metal Slug tuh sebenarnya game arcade yang biasa aja. Itu cuma tembak-tembak doang, mati juga bisa hidup lagi. Yang berkurang adalah poinnya nanti sama orang yang selamatin. After that, that's it. Gak ada lagi. Hiya. Ya, ini jadi perang, intinya perang aja. Jadi mungkin gue bisa, aku gak tahu si role sih. Aku gak tahu role ceritanya, aku gak tahu mungkin nanti aku coba cari tahu kali ya. Dulu tuh cuma memang bener-bener main aja. Nah, kepikiran yang lain gitu ya. But as I said, I really really love The Future Is Now SNK. SNK tuh sebuah mesin juga sebenarnya yang dimana kita bisa mainin Metal Slug ya. Dan Metal Slug masuk ke PlayStation ya. Maksudnya PlayStation 1 dan masuk ke PC. Ini tuh lebih di remaster ya, bukan report ya. Jadi makanya bisa apa namanya, bisa co-op dan lain-lain. Leaderboard ya, nggak berharap ada leaderboard, gue mah Kakaros lah gitu. Gua namanya ada di situ dong, tuh 2, 3, 4 ya, peringkat keempat lah gue kawan-kawannya. Not bad. So itu dia sekali lagi Metal Slug 3, semoga kalian terhibur, semoga sama-sama bisa bernostalgia di game ini. Jadi kita akan ketemu di Metal Slug 10, Metal Slug 10. So, thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day. And dadah.